Ini adalah tangki serbaguna ya, tangki CES dengan manual ya, dengan merek Matsumo ya. Tangki ini sangat berguna bagi petani ya untuk melakukan penyemprotan ya. Karena biasanya kalau manual itu pakai tenaga, terus CES itu pakai baterai, itu kan ada kelemahan dan kelebihannya sendiri-sendiri ya. Kalau manual kita biasanya capek ya, kalau tangki CES itu biasanya beberapa jam saja sudah habis. Nah ini digabungkan ya, ini kalau baterainya habis kita bisa melakukan dengan manual, jadi istilahnya tidak kantu ya, seperti ini. Nah ini tombol on off nya di sini ya. Nah ini buat apa itu spuyernya ya. Nah ini yang buat manualnya. Ini buat manualnya, jadi nanti kalau baterainya habis kita bisa pakai manual, jadi istilahnya melengkapi segala kekurangan. Ini harganya cukup murah ya, ini cuma 550, bisa digunakan untuk pemakaian 5 jam lebih ya kalau baru ya. Nah, seperti ini. Nah kalau yang bedanya seperti itu, kalau yang itu masih keluaran dulu ya, jadi CES saja. Jadi kalau baterainya habis ya pulang, tidak bisa digunakan lagi, di CES lagi baru bisa digunakan. Nah kalau yang ini sudah istilahnya dua tenaga ya, CES dan manual. Nah sama-sama, kalau yang itu dulu sekitar 750 dan yang ini cuma sekarang cuma 550, jadi lebih murah yang Matsumo ya, dengan merek Matsumo. Matsumo ini adalah tabungnya, tabung untuk tenaganya itu. Ini siap dimakan untuk penyemprotannya, penyemprotan untuk semua tanaman. Kebetulan ini tanamannya padi, penyemprotannya untuk padi ya.